Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot dipuji usai jadi penyelamat Gillingham FC. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon kiranya subscribe, like dan share channel ini, agar admin lebih semangat untuk kembangkan channel ini dan agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Bek Tim Nasional Timnas Indonesia, Elkan Bagot berhasil mencetak gol dan menjadi penyelamat Gillingham FC dari kekalahan. Pelatih Gillingham FC, Neil Harris menyanjung proses dan penyelesaian dari gol tersebut. Sebagaimana diketahui, Gillingham FC bermain imbang dengan Stevenage 1-1 dalam lanjutan Ligue 2 2022 divisi keempat Liga Inggris. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Stadion Priestfield, Inggris, Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022 malam. Di pertandingan itu, Stevenage unggul lebih awal lewat gol yang dicetak oleh Danny Ross 28. Namun, Elkan Bagot berhasil menyelamatkan Gillingham FC dari kekalahan setelah tandukannya tak mampu dibendung Taye Ashby Hammond, kiper Stevenage di menit ke-40. Hasil imbang ini membuat Gillingham FC mencuri 1 poin dari sang pemuncak klasemen. Usai pertandingan, Harris kecewa timnya tak mampu membendung strategi umpan silang Stevenage. Namun, ia senang dan memuji gol yang diciptakan oleh Elkan. Babak pertama, mereka Stevenage memiliki satu upaya yang masuk ke belakang gawang dan itulah yang harus dibayar oleh kami. Itu adalah sundulan yang bagus dari Ross, kata Harris dilansir Ken Online, Minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Kami kecewa sebagai satu unit bahwa kami tidak mempertahankan umpan silang dengan lebih baik, sambungnya. Kami mendapatkan level diri kami sendiri dengan penyelesaian dari Elkan yang bagus. Saya pikir kami sangat baik, kami menghadapi tantangan fisik, tambah Harris senang. Sundulan itu merupakan gol perdana Elkan dari 11 pertandingan bersama Gillingham FC. Harris pun senang timnya mampu mencuri 1 poin dari Stevenage, yang merupakan pemuncak klasemen.